Nah, melalui diskusi siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Bagaimana dengan berdoa? Materi diskusinya apa bisa? Bisa lebih jelas tentang. Melalui diskusi tentang. Ya. Entah apa tadi? Penampakan alam. Ya. Siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Mengidentifikasi ya. Nunggu apa ya mengidentifikasinya? Identifikasi. Sini ya. Masalah lingkungan. Salah satu contoh masalah lingkungan. Alam. Iya, masalah yang terjadi apa? Banjir. Bukan. Dan bisa dikasih contoh pak, silakan pak. Masalah-masalah keseimbangan lingkungan, contohnya apa? Kita minta digali, semacam itu adalah gambaran suatu kegiatan PBM. Ya. Materinya semacam itu dan di sana semacam ada kalimat tanya atau pertanyaan kaitan dengan itu sebagai tolok ukur untuk pencapaian itu gitu. Minta dijelaskan ke penyusun gitu. Kak. Ya. Jadi minta ini kan gambaran kegiatan PBM. Bapak Wayung minta dijelaskan bahwa materi ini PBM-nya kalau melalui pengamatan semacam begini prosesnya dan kesananya langsung kepada materi evaluasinya itu jadi sudah tergambar di sana itu kan tujuannya ke sana maka harus pakai pertanyaan begini misalnya itu nyambung tuh pak ini ya insyaallah saya akan jawab menurut pendapat saya walaupun ini tadinya cuma copy paste iya ya apa pada mudah-mudahan ini bisa memperjelas tentang tujuan yang kedua jadi mengidentifikasi di sana siswa dapat menyebutkan apa saja yang terdapat di suatu lingkungan atau di suatu tempat sehingga terjadi keseimbangan. Contoh misalnya di sawah, ya. Bagaimana supaya di sawah tersebut menjadi seimbang, kehidupan di sawah seimbang. Nanti anak kan dibawa ke sawah misalnya pak, nah, anak melihat di sana di sawah itu ada apa? Ada diantaranya. Di satu rumpun padi saja itu beraneka macam kehidupan. Ada misalnya diantaranya ya padi itu sendiri. Kemudian ada bahkan di situ ada yang berupa hama ya pak, hama perang. Tapi di situ juga ada mungkin saja ada belalang. Tapi di situ ada katak. Nah sehingga kita tanamkan sikap kepada siswa agar mempunyai sikap untuk menjaga lingkungan supaya tidak rusak, maka kita tidak boleh membunuh katak misalnya, ya karena katak bermanfaat bagi manusia. Jadi antaranya penanaman sikap kepada siswa agar menyayangi semua makhluk hidup. Mungkin seperti itu. Tapi ini saya juga baru berpikirkan sekarang. Paham pak, karena memang tuntutan tagihan Pak Ahmad itu pada kegiatan hari ini
ada semacam kegiatan di lingkungan kan ya? Begitu, sahur Pak Ahmad dengan itu ya? Sahur Pak Ahmad? Oh iya, pengiringan tapi jamunya. Kata-kata pengiringan jamunya. Itu pemimpin tempatnya Pak Ahmad supaya ada kegiatan di lingkungan ya? Kebenaran ya? Ya. Memang kalau di buku itu hanya memperlihatkan satu rumpun padi saja, tapi alangkah baiknya kalau kita bawa ke sawah. Baik itu tajam sawah bagi pemandangan kami sebagai sumber narasumber tadi untuk diwawancara. Tadi inti dari pesan Bapak tuh yang belum muncul ya. Seperti apa pertanyaan evaluasi terhadap siswa untuk menunjukkan bahwa tujuan itu yang terjadi. Untuk mengidentifikasinya Pak, ya mengidentifikasi di suatu lingkungan tersebut keseimbangannya. Ada apa di situ? Anak bisa menunjukkan loh ini ada pohon padi, ada kata. Pertanyaan dari tes formatif. Oh, tes formatifnya. Ulangan anal. Ya. Sebutkan makhluk hidup yang ada di serumpun padi, misalnya bisa sebut. Bisa sebut tiga ya, kan tiga makhluk hidup yang sedikit misalnya asal ya, tiga macam atau yang mungkin apa yang terjadi jika komunitas katak ini musnah. Mungkin bisa ya? Bisa ya. Artinya terjadi kan ketidakseimbangan ya, ya. Tadi ya? Maka apa yang akan terjadi? Nah, baru ini akan terukur ketika siswa bisa menjawab, bisa ya. Tercapai ini gitu ya? Oke, lanjut ke nomor 3. Mulai diskusi pemecahan masalah, siswa mampu melakukan identifikasi masalah kesemantuan dengan sama ini. Pak, kita sebelum lebih melebar, kita sering muncul kata-kata identifikasi, sering itu muncul. Tapi kita secara arti kamusnya apa lah, gitu? Kayaknya gitu aja dulu lah. Gitu. Betul betul. Supaya terlihat kayak tapi tidak mengerti. Betul lah. Saya suka gini kalau lihat PP. Itu sering di kurikulum di KTSP dan juga sekarang. Kata identifikasi itu selalu muncul. Tapi sebetulnya definisi apa itu istilahnya apa ini? Tadi ada satu ciri ya, identifikasi ciri. Sampai sama mungkin dengan indikator. Identitas. Identitas. Dan yang lebih komplitnya apa coba? Yang sudah Pak? Identifikasi berarti mencari apa? Ciri-ciri dari masalah tumbuhan. Berarti dari ciri-ciri tumbuhan yang kalau binatang. Mengidentifikasi binatang berarti mencari ciri-ciri binatang itu kalau dikatakan buku-buku ciri-cirinya apa, ciri-cirinya apa, seperti itu ya. Ingin ada semua kita peserta 20 orang di sini paham tentang ketika muncul identifikasi anak mau diperselesaikan melihat ciri-cirinya ya. Misalnya sebutkan identifikasi dari air botol ini. Warnanya putih. Tutupnya berwarna biru. Iya, biru. Airnya ini. Bentuknya botol bulat. Itu ciri-ciri dia. Nah, sekarang jadi kesini identifikasi masalah keseimbangan. Berarti ciri-ciri dari masalah yang terjadi terhadap keseimbangan. Kalau keseimbangan lingkungan mungkin begini Pak. Misalnya kalau kita membawa anak ke sebuah tempat, kalau dikatakan di sini lebih spesifik ke sawah, Pak. Ya. Apa yang anak akan lihat di sawah? Mungkin ada tanaman padi, ada ular, ada tikus, ada ular. Ya. Untuk keseimbangannya, kalau umpamanya ular, anak dibunuh, umpamanya. Seperti itu, nah apa yang akan terjadi bisa dipertanyakan kepada kalau semua ular dibunuh, apa yang akan terjadi terhadap tanaman padi kita? Mungkin pemikiran anak tidak akan simpang, pasti padi yang akan dirusak, mungkin bisa seperti nah, itu saja. Nah, jadi larinya ke rantai makanan, ya. Jika salah satunya tidak ada, ya. Akan terjadi ketidakseimbangan dan akan merusak tanaman di tempat ini.
Jadi tadi pertanyaannya Pak, tadi ya, selain bisa menyebutkan tadi berbagai komunitas hewan yang ada di sekitar panti itu, ya bagaimana kalau salah satunya tidak ada? Nah, itu Pak tadi identifikasi cukup ya di panti semua, coba ya. Lalu nomor 3, ini sama dengan kedua ya. Bagaimana kalau dihapus saja? Bagaimana Pak? Iya, harus sama. Nah, nomor 3 sekarang. Melalui pengamatan zaman, siswa mampu mengidentifikasikan pacar dengan cara lain. Karakteristik dataran tinggi, tanah dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan cepat. Kata kuncinya mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi dan rendah. Ciri-ciri dari dataran tinggi seperti apa? Satu, apa kan? Bagian yang mengidentifikasinya, mengidentifikasi karakter seperti disebutkan atau menyebutkan atau menjelaskan. Pengawasan gambar siswa dapat menjelaskan terus karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Jadi kata identifikasinya, jadi kalau bisa diusahakan dengan setiap kedua pelajaran yang dicantumkan. Bagaimana? Di situ bisa menyebutkan karakteristik dan dataran tinggi, dataran rendah, dan atau menjelaskan. Nah, disitulah pentingnya kata-kata operasional di situ. Ya. Jadi kata operasional ini ada yang masuk ke ranah C1, C2, ya. Dan C4 juga kan ya. Dan harus dipahami. Kalau misalnya kita nomor 3 masih melalui pengamatan, kita dituntut untuk masuk ke C3 barangkali di sini. Kalau identifikasi sudah masuk kemana? C2, C4. Lebih sulit kan? Nah, itu masuk ke C3. Bisa Pak dihubungkan nggak? Ini tadi kan ekspresi mata pelajaran gitu kan? Ya. Ada bahasa Indonesia, ada kan? Ada apa? Ada. Nah, ini hampir habis 1, 2, 3, 4. Sedangkan kita itu tadi ada 3 fokus pembelajaran, ya, dua bahasa Indonesia. Untuk nomor 1 condong ke pelajaran Indonesia. Indonesia. Dua, tiga. Siapa? Ada duanya. Baik, baik. Nomor 2 IPA ya. Dibuntelkan itu tapi kaupat dari satu tanah IPA UPS. Masuk ya. Masuk ya. Berkaitan semuanya. Anggap lima hoyong nah itu kudu ngacakukan arti lima dia gitu. Dan mis asup tak bahasa Indonesia IPA UPS nah. Bisa tampok itu orang ada sebenarnya bahasa Pandu digunakan untuk bahasa Indonesia IPA. Bahasa itu mengamankan dalam kita membuat kita karena bahasa Indonesia. Dua selanjutnya. Pokoknya nomor 1 itu Pak, nomor 1 sudah mencakup bahasa Indonesianya IPA dan IPS. Iya, yang ketiga karena saya ingatkan Pak, kita kan di 2013 kita lagi pakai itu jadi harus jadi acuan dalam strategi program. Nah, nomor 1 masuknya kan mengamati, nomor 2 masih mengamati, diskusi kan, diskusi masuknya kemana? Ke menanya, terus nomor 3 pengamatan lagi, nomor 4 mengasosiasikan, masuknya di mana? Mana? Lalu yang kelima menyimpulkan karena termasuk keempat ya. Mana dia pikirkan? Khusus. Nah, ini ada yang perlu mewawancarai itu Pak. Ya, mewawancarai narasumber. Kemenanya sih. Ya, itu asosiasi. Komunikasi kami. Iya, bisa ya.
kegunaannya. Kalau nomor 4 bisa jadi asosiasi, menyajikan informasi. Kalau tadi wawancara itu hanya menanya, bukan mengkomunikasikan. Menanya saja. Kalau mengkomunikasikan nanti menyampaikan apa yang dia miliki, mengkomunikasikan. Nah, kan? Kalau diwawancara cuma nanya. Mengkomunikasikan orang yang melaporkan. Dia melaporkan. Apa yang dia miliki dia laporkan itu asosiasi. Tepatnya di poin 4, menyajikan informasi. Jadi apa yang dia gali, dia miliki, dia sajikan informasinya kepada melalui. Sudah masuk belum? Ya, nomor 1 mengamati, nomor 2 diskusi, nomor 3 pengamatan. Di situ lebih ya tadi menjelaskan. Menjelaskan. Karena identifikasinya jadi menjelaskan. Menjelaskan karakteristik. Dan halo. Menjelaskan. Di nomor 3 menjelas. Kata melalui pengamatan gambar siswa mampu menjelaskan hal menjelaskan tentang karakteristik. Ya kalau tadi ya menjelaskan karakteristik tadi. Penting yang ciri khas, ciri khas, ciri khas daratan tinggi. Misalnya yang ada di daratan tinggi dan tanah rendah dan pantai. Kalau daratan tinggi, serta pemanfaatan sumber alamnya bagi kesehatan. Nomor 5, sama bumi jika terdapat identifikasikan. Oh, berarti ini. Nomor 3 cukup sampai menjelaskan karakteristik data tinggi rendah dan pantai sudah situ. Baru di nomor 5, nomor 4 manfaatannya ya. Melalui apa itu? Coba tidak mengamati gambar lagi. Coba melalui metode apa di nomor 4? Si anak mampu menyajikan informasi hasil identifikasi. Dan mati gambar. Coba dipikirkan metodenya. Ada pengamatan, diskusi. Coba ini tadi di mana? Ke bawah. Ada apa? Metodenya itu dimasukkan metode. Metode itu harus menunjuk terus ya. Scientific. Tadi yang scientific itu 5 M tadi. Ya berarti itu. Tinggal nomor 4 tadi berarti menyimpulkan atau mengasosiasikan tadi semua ya. Cuma metodenya apa yang mau dipakai? Pembelajaran berbasis pertemuan atau inquiry ya, melalui karya wisata Pak. Karya wisata ya, siswa dapat menyajikan informasi hasil identifikasi. Karya wisata kan kita bawa ke sawah untuk merasakan bagaimana udaranya, apa yang ada di situ ya. Ke gunung kan itu untuk karakteristik ya. Gunung nah, itu bagaimana, oh sejuk ya. Bisa dirasakan dengan karya wisata. Untuk 3 mata pembelajaran. Oh,
jabatannya Pak. Ya, di jabatan. Nah, ya. Ya. Dari 4 tujuan pembelajaran ini harus sudah terbayang berapa item soal untuk menguji ketercapaian tujuan. Dan apa saja soal itu kira-kira besar. Tentunya menyajikannya diganti dengan mengumpulkan. Efektif ya ketika sampai pantai saja. Nah nomor 5 bagus
masih melalui disertasi ilmiah, itu siswa mampu menjelaskan tentang manfaat sumber daya alam bagi Jadi tetap kegiatan observasi ya. Itu menyimpulkan Ini dalam praktek menyesuaikan dan juga menjelaskan itu include di dalamnya secara implisit dia sudah menyimpulkan. Jadi tidak ada kegiatan khusus. Melainkan kesimpulan nanti di akhir pembelajaran bersama-sama guru dan siswa menyimpulkan itu. Tapi yang dimiliki oleh siswa adalah kemampuan menyajikan, menjelaskan, mengidentifikasi, dan bertanya. Di dalam itu sudah ada kemampuan untuk menyimpulkan. Jadi lebih baik teman-teman melalui observasi, siswa mampu menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kesehatan masyarakat dengan mengujinya, soalnya tinggal bertanya apa manfaatnya itu tidak ya? Apa manfaat sebenarnya? Bagi masyarakat layar sertasi pasien lingkungan, nggak pakai gambar lagi, ya? Karena gambar sudah ada di atas, ya kan? Pengamatan gambar. Nomor tiga artinya melalui observasi itu mampu menjelaskan karakteristik. Jadi atau apa kalimatnya jadi satu harus satu jadi satu kalimat dari bukan kan itu kalimatnya bagus tapi tidak berhubungan nanti menjadi kalimat itu buat satu kalimat kan buat satu kalimat kalau menjadi rumit gitu ngomongnya ada gambar pada ini kalau berdasarkan juga berlalu yang saya pasti ingin siswa mampu menemukan terus mampu menemukan ciri-ciri lah ciri-ciri ya lo karakteristik dengan dia lah oke menurut saya itu menemukan itu nomor 3
Bertiga. Nah baru di bawah nanti di tempat tempat itu setelah ditemukan dia disajikan. Ah, itu kan? Ya. Oke. Okay. Nomor tiga menemukan mampu menemukan karakteristik. Setelah ditemukan baru di nomor 4 disajikan. Lalu menyajikan informasi. Tentang karakteristiknya kalau tidak terpenuhi. Nah, tidak. Nah, kesimpulannya begini, Bu. Kesimpulannya tadi kenapa tidak harus dicantumkan? Karena dari rangkaian 1, 2, 3, 4 kita membuat pertanyaan si anak mengidentifikasi masalah lingkungan, terus menemukan karakteristik dan menyajikan. Kesimpulannya anak harus tahu tentang manfaat dari sumber alam tersebut. Ya, awalnya dari kegiatan menggali yang bagus. Nah, dikaji lagi. Kalau si Rafiq, kita lanjut. Tujuan pertama ada proses kecamatan tinggali, lalu kedua setelah ditinggali didiskusikan, terus terus didiskusikan teh alinya baru berarti dia cari tinggali paling lima tinggali gambar pun ya jelas nomor tiga aslinya ya tiga asli pasal. Ayo indikator juga sama? Sama tidak? Tidak. Nah, indikator adalah renang guru. Ya. Atau sudah ada dari sana? Ini dari guru ada. Tapi sudah yang ada sekarang guru. Tidak ada, Pak. Yang sekarang tidak ada. Yang dulu ada yang gerak. Kalau oh, yang lainnya ada. Yang sekarang tidak ada indikator. Artinya indikator dibuat sendiri oleh guru berdasarkan karya. Sama dengan tujuan pembelajaran. Nah. Dasar yang ada makan, indikator ada makan. Karena ini menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. 3.3.1 membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Ini dapat bapak atau di buku. Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Membuat pertanyaan tertulis menggunakan kata baku. Pemain penting ini kesimpulannya. Mengidentifikasi masalah-masalah kesimpulannya. Singkat ini. Yes. Sudah. Materi pelajaran. Bagian-bagian tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan. Nah, sebentar, bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Bagian-bagian tumbuh. Bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian. Yang ketiga karakteristik tiga bentang alat bentang partai dengan rendah dan tinggi. Pendekatan yang metode pendekatannya
scientific metodenya Lindley lagi menemukan langkah-langkahnya ini. 15 menit pertama, 15 menit katanya pendahulunya oke. Guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bangun dulu nanti lagi. Harus berlawan. Nah, sudah biasa. Semangat ya, kita mulai dengan salam dan berdoa. Yang kedua, guru mengecek siapa diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerangka posisi dan kegiatan. Menginformasikan tema peserta tujuan pelajaran yang ingin dicapai. Setelah apa yang belum saya sampaikan apa? Persepsinya baru muncul, yang kedua literasi. Literasi ya, baca dulu. Persepsinya seperti apa, dengan apa? Ya pertama kan kita mau masuk ke bahasa Indonesia ya. Iya. Maka itu dipikirkan persepsinya mau berbentuk apa? Berapa sih lah? Yang jelas di situ masukkan di persepsi dan literasi. Literasi. Di bawahnya literasi. Ini menjadi kegiatan lain sekarang ya, literasi. Nah, baru masuk ke kegiatan ini. Kegiatan ini 180. Kalau kegiatan awal tadi 15 menit, literasi saja harus 15 menit, Pak. Benar? Berarti harus 30 menit ya? Iya. Kegiatan awal. Sampai cepet. Jangan bikin lebih kegang sehari ini. Dan terus enaknya berkelas tadi itu FKPG 1, sebuah satu hari. Menurut SPM kan menaik 3 mata pelajaran 3 FP. Cuma satu SPP. Padahal ada banyak ya. Oke, kegiatan intinya berarti kali ini tidak 150. Berakhir 15 menit. Terus, 165. Yes, pakai menit tuh. 165 menit. 165 menit kita bagi menjadi 3 mata pelajaran. 3 mata pelajaran. Lebih cakep, wacananya yang lebih banyak kita posisikan waktu 165. Tidak dibagi rata menjadi 3 mata pelajaran. Ya, gimana yang lebih besar? IPS, nah, ada di bahasa Indonesia, IPA, IPS. Di bahasa Indonesia, IPA, IPS. Lihat di alokasi waktu. Bahasa Indonesia berapa jam? Biasanya bahasa Indonesia mendapat bagian jam lebih banyak dibanding IPA. Maka harus diukur oleh kita. 165 ini untuk 3 dan lebih banyak di bahasa Indonesia. Gitu. Fase ke 1. Pakai fase ya. Ini dari bukunya Pak, pakai fase. Tidak. Ya, kalau tematik enggak pakai fase-fase ya. Langsung fase 1. Justru perpindahan dan muatan pelajaran yang satu ke muatan yang lain harus jangan kelihatan jenak ya. Jus pakai nggak pakai pas kan? Oke, sebagai kegiatan pembuka guru memperlihatkan seluruh tadi kepada siswa grup A.
nyambung ke titik tujuan. Ayo. Kalau saya lihat tadi, saya ingat di tujuan apa yang pengalaman di gambar kayak? Ya, ya. Nah, ini bagus ya. Di sini bagus tulisnya. Memperhatikan seluruh tadi. Berarti alat peraga langsung. Bukan gambar. Ya. Berarti tujuannya. Ini kan sebagai pembuka saja Pak, untuk mengerti. Ya. Tapi akhirnya pasti tidak gampang ya, ya. Ya Pak, ini yang saya buat ini sesuai dengan acuan buku guru ya Pak. Bukan pendapat saya, tapi acuan dari guru tersebut saya gunakan sebagai acuan mengajar saya. Ya. Sebenarnya baru bisa kayaknya mungkin gurunya salah. Jadi dari awal saya ya. Tujuan pembelajaran. Nah, itu dari awal buku guru itu sudah salah. Dari tujuan pembelajaran itu sudah salah di buku guru itu. Versi kita kan. Saya lebih cenderung dan lebih setuju ketika ini yang dilakukan. Yeah. Dia bawa si guru bawa serumpun tadi tidak lihat gambar lagi. Lebih ini kan? Tapi perlu dirubah itu. Nah, iya justru itu. Langsung itu gitu. Apa yang kalian ketahui tentang pengalaman ini? Siswa kemudian saling menceritakan jawaban yang berhasil dapat teman-teman siswa berdiskusi untuk membuka jawaban. Siswa kemudian mendiskusikan jawaban secara pasukan dengan menggunakan teman-teman. Itu adalah kegiatan pembelajaran. Terus siswa bilang kan kemudian saya yang sering mereka konsumsi dengan siswa memilih salah satu atau yang biasa anak konsumsi sehari-hari di rumah. Saya makan talas misalnya. Oh, makan pisang. Makan pisang. Berarti mereka usaha tentang pisang. Siswa diminta untuk membuat petanya sebelumnya dengan membuat pilihan mereka. Siswa menuliskan daftar pertanyaan di buku yang digunakan pada pertanyaan selanjutnya. Siswa diingatkan kembali tentang teks yang telah mereka baca di awal tiga. Siswa diminta menuliskan tiga tahap pertumbuhan tahun pada diagram yang tersedia. Menggunakan yang disebut, siswa kemudian mendiskusikan bersama teman-teman tentang satu tahapan daripada yang paling penting untuk dijaga pembelajaran. Sebab kemudian membaca informasi tentang jawaban dan permasalahan dan menemukan solusi untuk menjaga pembelajaran. Sebab bersama guru mendiskusikan jawaban secara pasca dan menemukan jawaban. Runtut kan dengan tujuan dari Pak? Nyambung ke yang tujuan tadi? Ada yang nyambung, ada yang nyambung. Pak, itu ya? Orang buket ke ini kita. Pas muka. Lagi Pak, dari kegiatan. Tapi kalau dilihat runtutan materi yang ada di buku siswa, itu nyambung. Ya, buku siswa dengan buku. Nyambungnya dengan buku siswa. Ya, buku siswa. Ya, ini ada kolom-kolom yang harus diisi. Tugas siswa diperiksa guru menggunakan rutin penilaian. Siswa menuliskan pertanyaan tambahan dan siswa mengawati gambar yang
yang kondisi geografis sekarang ini lebih sudah rentan. Tapi juga banyak. Dalam tujuan tadi kita langsung bisa pasti kan? Ya? Iya. Ini di gambar. Karena di sini anak sudah ada di amatir anak kami gambar ini. Tapi kalau observasi langsung lebih bagus, ya. Ini minimalnya, Terus sih. Pak jadi resiko tuh Pak di rumah-rumah itu tadi. Nah ini tentang informasi, informasi tentang karakteristik. Ya, siswa hanya tinggal membaca ya. Sedangkan tadi dijelaskan dari hasil observasi, anak tahu tentang menggali informasi tentang karakteristik tiga benda alam. Sedangkan ini sudah ada di buku, tinggal baca saja. Bisa mengisi tabel tentang karakteristik benda alam. Ini menyajikan tadi itu ya, betul sudah. Bisa kembali diminta membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam, tempat rumah pilihan mereka itu. Bisa menuliskan pertanyaan sesuai pertanyaan. Ada dua kegiatan yang di kegiatan pembelajaran ini mengacu langsung ke buku dan gambar ada di buku. Sedangkan di tujuan kita observasi. Banyak mungkin ada Pak. Nanti di kegiatan itunya Pak, di kegiatan ini kalau bisa untuk observasi dilakukan salah satu pilih saja umpamanya kalau di datang renal di kita observasi ke sawah karena nyambung dengan tanaman padi tadi mungkin bisa seperti itu Pak. Ya observasinya di sawah ya. Tetapi karakteristik yang harus diungkap oleh anak adalah tiga bentang alam ya. Dan tertinggi dengan udah pantai harus berenang dataran tinggi nama tinggal di Tiragaban ya. Pantai Nasam di Tiragaban dan tepi ya. Dataran rendah nama observasi ya. Nah, ya. Lebih bagus sih ya, karena tidak ada tapi kita ya. Anak siapa yang pernah ke pantai bisa oke lanjut berarti kan dia bisa dari penilaian tadi betul toh dalam penilaiannya ada observasi berarti pakai lembar observasi ya pengamatan mata, kinerah, keterampilan, kerja, tes, tulis, dan lisan. Ini yang dipakai. Instrumen penilaian berlapis. Medianya, serumpun padi untuk kegiatan pembuka. Betul. Nah, nyambung kan? Foto bentang alam, pantai, foto pantai, dataran rendah, tinggi, untuk kegiatan PSI pada resensi. Terus. Kita hasil. Ada ya contoh. Contoh instrumen penilaian, Pak. So. Ya, terus ini apa nih? Oh, rubrik ya, pakai rubrik penilaian katanya. Oke, sudah terus nilai. Terus kalau saya, IPS pakai rubrik juga. Bahasa Indonesia nya, beri diskusi pecah masalah. Rubrik juga, berarti rubrik ini tiga kayak bos, tiga bahan tiga bahan sama itu pesan yang sama instrumen terus, ada tes tertulisnya terus terus sajian PP dengan berapa terus lampiran-lampirannya yang nah itu perenungan itu refleksi ya terus kata sikap selesai ini soal tertulisnya saya Pak
tidak ada, dilihat dari tulisan yang hasil diskusi saja. Pada rubriknya jangan dipakai ya? Oke lah. Jadi set, nanti kasih itu di print out di sana, kantor. Ya. Atau mungkin Pak bisa di sekarang saja direncanakan untuk tes tertulisnya sambil ini anak-anak sudah menunggu Bapak Ibu praktik Bapak begini ya. Mohon maaf sebentar ini sebagai usulan saja, mudah-mudahan bisa diterima. Setelah mungkin kami ini melihat bagaimana proses pembuatan LPP yang baik menurut aturan yang sekarang seperti ini Pak, untuk praktek di kelasnya yang sudah kita bikin sama-sama ini sudah direvisi, kita praktekkan baik itu di kelas A maupun di kelas B, siapa yang jadi apa modelnya itu silahkan saja, yang penting kita saling mendukung bagaimana dari awal masuk sampai akhir lah, sampai akhir pembelajaran sampai kesimpulan yang kami harapkan seperti itu Pak, jangan terpotong-potong. Betul. Dan memang rencana seperti itu Pak. Iya. Khusus saya ini ikat sampai di sini dulu tentang analisa RPP-nya kita sudah sepakat seperti itu. Nah sekarang dibagi dua kelompok. Dipraktekan ya. Kelompok A dan kelompok B ya. Mending berbaur saja Pak. Iya. Dengan satu baur Pak, ada yang enak Pak. Karena acara itu mengajarnya maksudnya, jadi supaya satu orang dari satu orang dari satu orang. Kelas A, ada dua kelas kan? Iya. Kelas A, dari orang kelas B dari Solo. Iya, gitu. Pengamannya itu boleh campur. Iya. Saya di print dulu jadi RPP-nya supaya di ruang kelas maksudnya. Tes berikutnya kita membuat tes tulisnya. Sebenarnya ini karena anak-anak sudah mau ada sih. Langsungnya kita bagi-bagi. Silakan tunjuk perwakilan untuk nanti saat pada praktek. Prakteknya di depan.